ada udah dikit aja, mau sampai banyak. Nyai desima. Kita memang tahu. Ya guys, 30 second. Yuk. Jangan lupa nonton kita guys sekarang live. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Ayo. Kenapa sih kamu? Hubungan Lesti dan Bilar memang selalu menarik untuk dibahas dan diikuti. Apalagi hal tersebut menjadikan kita baper dan ubu sendiri guys ya. Pas tampil di Extraordinary, ya pada sesi buka-buka HP, pada swafoto terakhir nampak Bilar. Ya, terakhir kali dia foto, sesi fotonya, swafotonya dengan Lesti. Ya, foto tersebut belum sama sekali terunggah di media sosial. Hal tersebut hanya terbongkar saat sesi buka-buka HP di Extraordinary. Ya, ternyata Bilar melakukan swafoto manis sekali dengan si Dedek Lesti. Ya, Dedek Lesti melihat Bilar tersenyum. Sedangkan Bilar yang menopang dagunya dengan tangan. Ya, so sweet banget ya guys ya. Kelihatan mereka begitu ya serasi banget. Romantis banget, obo banget, bikin kita baper abis. Lah, tentu kita akan selalu mendoakan mereka melihat dari unggahan ini, dari swafoto yang mereka lakukan terakhir kat semalam saat bertemu dan makan malam bersama Kobas. Ya, tentu saja hal itu menjadikan kita semakin baper atas keuangan mereka berdua, yakni Lesti dan Bilar. Tentu kalian semakin penasaran, kita semakin dibuat penasaran akan keberlanjutan hubungan mereka. Ya, dan kita masih menunggu juga kabar di malam minggu ini, mau kemanakah pasangan sejoli itu. Ya, kita tunggu guys kabar-kabar terbaru nantinya. Tapi yang terpenting itulah ketika si Bilar keciduk menyembunyikan ya, ngambil take foto terakhir kali saat makan malam bersama Kobas, yang terlihat mereka berdua sangat serasi, romantis dan oh banget. Itu saja untuk sementara kabar terbaru dari kita. Jangan lupa like, komen dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye bye.